sore para gamer semuanya. Dimanapun kalian berada, jadi video kali ini kita bakalan jalan lagi game bioskop simulator ya. Dan di sini ada update baru ya. Oke, kita langsung saja masuk ke gamenya bro. Kita lihat update barunya. Oke bro, kita udah ada di gamenya. Dan kita cek ya, katanya ada chapter 3 part 2 bro. Oh, kita cek jurnalnya. Oke, bicara dengan Melif. Oke, sudah ada ya WS-nya bro. Ini kenapa nge-lag dah? Bicara. Oh, benar bro, ini bro. Chapter 3 part 2-nya. Oke, di sini gua cuman sekedar nge-review updatean doang ya. Jadi kita lihat lagi ada apa lagi di sini. Dua side quest baru. Selesaikan salah satunya untuk mendapatkan security. Oke. Dua side quest tapi selesaikan salah satunya doang ya. Buat mendapatkan security baru di sini. Oke, berarti ini ya. Tantang Royal, pergi ke toko film, dan tes Oga, pergi ke kantor polisi. Oke, kita cek ke toko film. Let's go. Oke, ini dia toko film. Tantang si Royal. Oh, kita harus nantang dia, bro. Buset, kita nantang berantem atau apa ya? Gak tahu, coy. Silakan komen di bawah buat kalian yang udah tahu, coy. Kita nantang dia itu buat berantem atau gimana? Oke. Yang kedua adalah tes Ogats. Ogats, Ogats. Oke, kantor polisi katanya. Let's go. Oh, Jaka Ogats. Oke, ini si Ogats ya. Mungkin ini buat dapetin security baru, coy. Oke, kita next update yaitu ada toko rahasia baru untuk mendapatkan dekorasi unik. Oke, gue bakal nyari bro toko rahasianya ada di mana. Let's go. Oke bro, gue udah nemuin toko rahasianya. Jadi dia tuh ada di belakang warnet Musang dan toko Bekasi ya. Kalian jalan aja ke sini bro. Let's go. Sini, dan kalian ketemu toko rahasianya ini kah? Oh, ini dekorasi YouTuber kah? Oke, ini ada si Obit. Obit si anjing. Terus ini siapa? Reiju. Gue gak terlalu tahu bro sama Reiju. Gue taunya Obit. Kodok palsu. Entah kodok palsu siapa. Dan Encek. Ini gue tahu kalau si Encek. Oke, jadi ini dia ya. Mungkin untuk toko rahasianya dan dekorasi uniknya. Oke, kita selanjutnya ke next update. Yaitu barang baru DVD player. Putar film kesukaanmu di rumah. Siap. Oke, kita cek DVD player, berarti kita ke toko sentral ya. Let's go. Oke bro, kita udah nyampe toko general ya. Salah ya, tadi gue kira toko sentral, ternyata general bro. Oke, ini kah? 11.000 bro. Lumayan mahal ya buat DVD-nya, tapi mungkin nanti gue beli, nggak sekarang. Oke, kurang lebih itu update-annya. Kita lihat update-an yang kelima. Level maksimum menjadi 50. Oke, berhubung gue masih level 20, jadi gue nggak tahu ya. Darah maksimum menjadi 500. Oke, darah gue masih lama, coy, masih 130. Ada keributan dalam warnet Musang. Kita cek bro, keributan seperti apa di dalam warnet Musang. Let's go. Oke bro, kita udah nyampe ke warnet Musangnya. Kita lihat ada keributan seperti apa. Let's go, kita masuk. Oke, ada preman bro di warnet Musangnya. Ngapain lo di sini? Ini markas Angel Devil. Lo dari geng musuh ya? Waduh, sini loh, jangan berpikir buat kabur. Waduh, kita langsung tantang berantem bro. Oke, kita pakai senjata kita bro yang terbaik ini, tongkat baseball. Sini kamu, saya tidak takut dengan kamu ya. Oke, kita kalahin dia bro, si preman ini ya. Dan sini warnet Musangnya udah diobrak-abrik btw, udah rusak banget. Wah dia pakai ramuan bro, awas bro. Kita nggak bisa ngehit dia kalau pakai ramuan gitu. Oke, kita ngindar bro. Wah, udah kah? Ada serangan ngedasnya bro. Dia bisa ngedas, coy. Oke, dia udah mulai pusing sama ramuannya. Nah, dia mulai kembali lagi, coy. Kita lawan dia. Let's go. Lawan ginian mah gampang. Udah ngelawan preman banyak nih. Banyak preman udah gua kalahin. Sini kamu. Buset, ngedas dia bro. Wah, nggak terduga itu bro, asli bro. Dia tiba-tiba ngedas gitu, nggak kelihatan coy. Ya ampun, malah minum ramuan. Oke, 3 kali pukulan lagi ya, karena damage kita 10 coy. Awas, jangan sampai kena. Awas coy, kita ngindar. Jangan sampai kena cuy, jangan sampai kena. Oke, dia udah mulai pusing. Oh enggak, dia ngedas bro. Oke, dia mulai pusing. 1, 2, dan selamat tinggal preman. Sip. Dapat hadiah main bro, 5.000 dan XP ya.
Nice, nice. Di sini lihat bro, bener ya. Yang ada di updatean itu katanya ada keributan di dalam warnet Musang. Oke, kita udah ngeliat, kita langsung keluar aja. Next updatean, item spesial Fighting Bercelet. Gunakan item ini untuk meningkatkan kekuatan sekarang jadi 3 kali lipat. Oke, kita cek bro, di toko eksklusif kah? Ini dekorasi masih sama bro. Oke, ini dia bro, kurang lebih harganya 1500 LP ya. Ini go by the way mainnya versi Steam ya, bukan versi Android. Jadi kita langsung beli aja. Kita lihat bro gelang kekuatannya, dan kita tes berapa damage kita bro ke musuh ya. Aduh, tadi harusnya gue tes dulu ya damage normalnya coy. Tapi yaudahlah. Oke bro, gelang kita ada dua ya. Yang satu gelang laki, dan yang satunya lagi gelang kekuatan. Let's go, kita cek coy. Seinget gue tuh geli-geli ya kalau kalian pakai pukulan tuh. Sini preman. Enggak mau. Let's go bro, kita tes. Berapa tuh? Sama aja ya, geli-geli. Tapi ini jauh lebih ini sih bro sekarang. Sip. Oh enggak bro, enggak geli-geli coy. 3 kali lipat loh. Wah GG coy, GG gelang ya. Gelang fighting GG bro. Tapi tetep ya lebih GG-an ini bro, pentungan baseball. Oke, lumayan GG bro. Let's go, attack speednya juga naik kayaknya. Mungkin ya, gue juga gak nyadar sih kemarin-kemarin tuh, episode yang kemarin. Oke, let's go. Dikit lagi coy. Nice, kita kalahkan preman itu dengan update gelang baru. Oke bro, jadi itu dia untuk review updatean terbarunya di game Bioskop Simulator ya. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Terima kasih juga buat kalian yang udah like dan subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah.